Susulan gempa bumi di Nepal, 13 peserta ekspedisi Kelab Eksplorasi Tujuh Benua KE7B, Kayuhan Altitude Tinggi Annapurna turut mengalami detik cemas ketika gegaran berlaku. Mereka bagaimanapun selamat tanpa sebarang kecederaan. Menurut Presiden KE7B, Muhammad Mukarrab bin Mukhtaruddin, kesemua peserta ekspedisi sepatutnya menuju ke Beshishahar, tempat permulaan Kayuhan pada hari ini dengan menggunakan bas, namun terdapat beberapa jalan masih ditutup. Kerana itu sebagai hanya bahagian daripada latihan untuk tahun depan punya projek. Cuma sekarang ni mereka di sana masih di hotel dan kadang-kadang mereka ni line telefon tak dapat digunakan kerana masalah komunikasi di sana. Dan mereka sekarang ini menunggu jawapan pada petang nanti daripada organizer di sana sama ada batal ataupun teruskan ekspedisi. Ekspedisi KE7B Kayuhan Altitude Tinggi di Annapurna akan ambil masa selama 10 hari bermula pada hari ini sampailah 4 hari bulan. So mereka apabila berlaku perkara yang tak diingini seperti gempa bumi ini, banyak jalan-jalan yang ditutup dan juga banyak tiang-tiang lampu yang jatuh di jalan raya dan ada jalan-jalan yang tanah runtuh di kawasan-kawasan menghala ke Pokhara dan Beshishahar. So saya harus menunggu jawapan juga dan laporan daripada organizer di sana dan juga ekspedisi ketua ekspedisi yang alif dari Kathmandu. Ekspedisi Kayuhan Altitude Tinggi Annapurna merupakan latihan persiapan dan pemilihan peserta untuk melaksanakan ekspedisi rekod dunia Kayuhan dan pendakian Tanjung Piai Everest Tibet pada tahun depan.